Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita masuk tajuk baru, chapter 2 differentiation 2.1 limit and its relation to differentiation. Okay, let's say limit x approaches to 0 fx equal to, okay, dia bagi fx ini adalah x squared plus 3x over x. Okay. Sebenarnya x ini kita akan gantikan dengan kosong. X di dalam function ini kita akan gantikan dengan kosong. So kalau saya ganti kosong, kosong kuasa 2 tambah 3 darab kosong per kosong, ini akan jadi kosong per kosong. Okey. Tapi kosong per kosong tidak boleh. Kita akan permudahkan function ini sehingga kita boleh gantikan x dengan kosong dan jawapan akhir dia 3. Okey, itu yang kita akan belajar nanti hari ini. Kalau kita ganti terus kosong, jawapan akan dapat kosong per kosong. Okay, tak boleh. Bila kosong per kosong, kita akan ada cara untuk simplify the function supaya bila kita ganti x dengan kosong dapat 3. Okey, kalau apa-apa function pun, kalau kita gantikan x, dapat kosong per kosong, maknanya awak kena permudahkan function yang diberi itu. Okey. Muka surat 31. Muka surat 31. Ada dua syarat dia. Pertama. Okey. Page 31. Pertama. When f a is not equal to 0 over 0. Maknanya bila kita ada limit x approximate to a, limit x menghampiri a, fx, okay, dan jawapan awak akan dapat bila awak gantikan x ini dengan a, awak tak dapat kosong per kosong. Maknanya value itu can be obtained. Akan ada nilai yang awak akan dapat. Nilai. Nilai bukan kosong per kosong lah maknanya. Yang itu tak perlu kita nak permudahkan. Andai kata bila awak ganti FA equal to 0 over 0. Okay, maknanya limit X approximate to A FX. Okay, awak dapat kosong per kosong. Bila awak ganti X ini dengan A, awak dapat kosong per kosong. Maknanya di sini awak kena guna salah satu method. Oh, dua saja. Okay. Pertama, factorization. Awak kena permudahkan function itu. Factorization. Kedua, rationalizing the numerator or denominator. Okay. So maknanya kalau dapat kosong per kosong, mesti guna sama ada factorization ataupun rationalizing the numerator or denominator. Okay, dua cara ni nanti kita akan lihat. Okay. Ini perkara asas dia. Detail dia awak boleh baca juga dekat muka surat 30 dan 31. Okay, next. Example 1. Hari ni kita akan cuba habiskan 2.1 lah. Okay, example 1. Determine the limit value for each of the following functions. A. Limit x approximate to 4, 3 minus x over x plus 2. Okay. Kalau kita guna direct substitution, maknanya kita nak tahu jawapan kita kosong per kosong ke atau bukan kosong per kosong. So saya gantikan. Gantikan sahaja x dengan 4, 3 tolak square root 4 per x ini gantikan dengan 4, 4 tambah 2. So ini adalah 3 tolak square root 4, 2 per 4 tambah 2, 6. So jawapan akhir akan dapat 1 per 6. Maknanya jawapan ini bukan kosong per kosong kan? Jawapan ini diterima sebagai jawapan akhir.
Bila jawapan akhir dapat 0/0, itu yang kita kena guna factorization ataupun rationalizing the numerator or denominator. Okay. So, soalan B. Limit x over 1, x approximate to 1, x squared minus 1 over x minus 1. Okay. Kalau saya ganti, ini saya dapat 1 kuasa 2 tolak 1 per 1 tolak 1. Ini akan dapat 0/0. Okay, bila 0/0, kita kena selesaikan sama ada dua method yang kita senaraikan tadi. Jadi yang ini tak boleh biarkan jawapan 0/0. Okay. So, kita akan guna cara kita start dengan factorization. X squared minus 1, X minus 1. Okay. X squared minus 1 ini, sorry. X squared minus 1 ini, awak boleh factorize kan? Dia jadi X squared minus 1 squared. Okay, ini boleh jadi X tambah 1, X tolak 1. So, limit X approximate to 1, X squared minus 1 over X minus 1. This is equal to X plus 1. X minus 1 over X minus 1. So ini kita boleh cancel. Dia akan jadi limit X approximate to 1 X plus 1. Okay. Baru kita boleh ganti 1 plus 1. Final answer is 2. Kalau dah ganti nilai X baru hilang limit eh. Kalau tak ganti lagi. Okay, kalau kita tak ganti lagi, kena tulis limit lagi. Okay, ada soalan eh? Okay, yang ini awak boleh congak pun tak apa, tak perlu tunjuk. Okay, asalkan awak kira-kira awak dapat 0 over 0, so mesti awak permudahkan, awak kena permudahkan function ini. Tak tunjuk pun tak apa. Okay, Zizi, saya menjawab tak soalan awak? Okay. Okay, last. C. Okay, C. Limit X approximate to 0, X plus 1, minus 1 over X. Okay, kalau saya congak, saya ganti. X kosong. Kosong tambah 1, 1. Square root 1, 1. 1 tolak 1, kosong. Kosong per kosong. So, tak boleh. Okay, ini akan dapat kosong per kosong. So, tak boleh. Okay, kita kena permudahkan. So, limit X approximate to 0. X plus 1 minus 1 over X. Okay, 1 minit lagi. Kalau begini, kita nak permudahkan, kita akan darab dengan conjugate dia. Okay, conjugate tu maksudnya dia punya lawanan dia. Kalau ini minus, dia akan jadi tambah 1. Per square root X tambah 1, tambah 1. Okay, ini kalau kita cancel, dia jadi 1. Okay, kalau kita cancel, dia jadi 1. So, kenapa tambah? Ah, inilah conjugate, berlawanan dia. Jadi, limit X approximate to 0. Yang ini kalau saya expand, saya akan dapat X tambah 1 kuasa 2. Okay, yang ini saya darab sini. Yang saya darab sini tambah square root X tambah 1. Okay, yang ini pula tolak square root X tambah 1. Okay, yang ini pula tolak tambah jadi tolak 1. Per, yang ini saya akan jadi X tambah 1 tambah X. Darabkan. Okay. So, limit X approximate to 0. Square root dengan square akan habis. So, tinggal X tambah 1.
Yang ni habis sebab sama. Tolak 1 per x. Okey. Yang ini kalau kita darab. Ini tak apa. X tambah 1. Okey, saya factorizekan x. Dia akan jadi x tambah 1 tambah 1. Okey, saya factorizekan x. Square root x tambah 1 tambah 1. So, ini limit x approximate to 0. Ini habis tinggal x over x square root x tambah 1 tambah 1. So, ini cancel. Akan dapat limit x approximate to 0. 1 over, sorry. 1 over square root x plus 1 plus 1. So, saya gantikan 1 over x ini saya ganti dengan 0. 0 plus 1, 1. Square root 1 is 1. 1 plus 1 equal to 2. So, final answer 1 over 2. Okay. Sekejap lagi saya akan sambung. Saya akan ulang balik example 1C. Setakat ni itu sahaja. Thank you, class. Cikgu. Cikgu. Ya, ya. Oh, cancel. Tak ada kelas. Oh, boleh saya sambung? Boleh, cikgu. ST1 boleh saya sambung? Boleh. Boleh, cikgu. Okey, saya sambung kan. Alhamdulillah. Sudah mudahkan. Okey, sekejap. Okey, saya ulang balik yang C ni. Saya ulang balik yang C. Limit x approximate to 0. Bila kita ganti 0 tambah 1 dan square root. Okey, 0 tambah 1, 1. Square root 1, 1. 1 tolak 1, 0. Okey, 0 per x. Kalau kita ganti 0, 0. 0 per 0. Tadi saya kata bila dapat, awal-awal tadi saya dah terang. Mungkin ada yang terlepas. Bila dapat 0 per 0, kita tak boleh tinggalkan jawapan macam tu. Kita mesti guna sama ada factorization ataupun rationalizing the numerator or denominator. Okay. Dua cara ni. Ini pemfaktoran. Ini kita kena bahagikan pengangka ataupun pembawa. Nanti kita akan tengok macam mana contoh dia. Okay. So sekarang awak kena tahu. Andai kata ada limit. Limit ni sebenarnya nilai had. Nilai X. Okay. Kalau X tu menghampiri. Okay, macam ni. Ha, ni. Muka surat 31. Graf yang di atas tu. Okay, muka surat 31. Graf yang ini. Ya, ini function ni. Ini function. Ini graf bagi function yang diberi. Okay. Maksud dia, bila limit menghampiri kosong, limit tu maknanya nilai X. X ini, limit X, kan yang ni kan X kan, maknanya had untuk nilai X. Bila X ini menghampiri kosong, okay, pada graf ini, X kosong pada graf 3. Itu maksud dia. Bila limit X menghampiri kosong, maknanya nilai Y, nilai FX akan menghampiri 3. Itu maksud limit. Yang kalau saya nak aplikasikan daripada penulisan ini kepada graf ini. Ha, itu maksud dia. Okay, awak kena faham yang itu. Okay. So sekarang tadi yang C tadi. Kita dapat kosong per kosong. Okay. Kosong per kosong. So tak boleh. Saya kena permudahkan dia. Saya kena function ini saya kena permudahkan dulu. Bila saya nak permudahkan, okay, perkara yang melibatkan square root x tambah 1 tolak 1, melibatkan square root macam ni, okay, awak nak faktorkan tak boleh, susah. So, kalau melibatkan square root, kita akan darab dengan conjugate. Conjugate tu apa? Conjugate tu adalah lawanan dia. Square root x tambah 1 tolak 1. So, lawanan dia square root x tambah 1 tambah 1. Yang ini, operasi ni yang berlawan. Okey. Ini operasi ni yang bertentangan, yang berbeza. Ditolak, dia akan jadi tambah. Itu conjugate.
per dengan nilai yang sama. Kenapa kena nilai yang sama? Sebab bila kita permudahkan yang ini, kita potong-potong, dia sebenarnya satu. Okey? Ini dengan ini kalau kita permudahkan, kita simplifikan, dia jadi satu. Maknanya function ini, function yang awak darab ni walaupun nampak banyak, sebenarnya ini adalah satu. Dan bermaksud awak tidak mengubah function ini. Function asal awak tak ubah. Sebab sebenarnya awak darab dengan satu je. Okay? Tapi satu kita ni kita wakilkan dengan conjugate. Saya harap boleh faham. Kalau tak faham terus tanya eh. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okay. Ingat, kalau melibatkan square root, kita akan darab dengan conjugate dia. Dan dia mesti per dengan benda yang sama. Sebab satu ni tadi. Case satu ni. Okay. Kemudian bila darab, dia square root dengan square root darab macam biasa. Okay, saya tunjuk di kertas lain supaya nampak lebih jelas. Okay, tadi ni eh. Square root. Saya nak darabkan yang atas dulu. Saya darab atas dulu. X tambah 1 tolak 1. Okay. Kemudian X tambah 1 tambah 1. Penulisan hati-hati. Pastikan square root dalam dia ni, function ni jangan dekat dengan yang operasi ni. Okay, nanti awak yang salah. Nanti awak yang confused nanti. Okay. Cara darab dia. Darab macam biasa. Okay. Square root dengan square root ni sebab dia benda yang sama. So jadi square root X tambah 1 kurungan kuasa 2. Tambah square root X tambah 1 darab 1 dapat square root X tambah 1. Kemudian darabkan lain. Yang lagi satu tolak. Ini jadi square root X tambah 1. Tolak tambah jadi tolak. Satu darab satu, satu. Okay. Okay. Bila square root kuasa dua, neutral, benda tu akan jadi neutral. Ambil yang dalam saja X tambah satu. Tambah dengan tolak benda yang sama, kita cancel, habis. Tolak satu ambil sini. So, jawapan kita hanya X sahaja. Okay. Yang ini saya keluarkan daripada ini tadi. Saya saja nak terangkan. Okay, kemudian atas dengan atas. Numerator with numerator. Now, denominator with denominator. So, denominator X sebenarnya tak payah expand pun tak apa. Awak terus macam ni tulis. X, okay. In bracket, square root X tambah 1 tambah 1. Ni tadi saya dah terdarabkan. Saya dah terdarab, lepas tu saya factorizekan balik. Tak perlulah yang ini sepatutnya. Terus guna yang ini saja. Okay. Kemudian tadi yang atas ni tadi kita dapat X kan? Yang ada numerator we get X. So X over X square root X plus 1 plus 1. Then X and X we simplify. Okay. Bila ini habis, jangan tulis kosong ya. Ramai murid bila dia cancel atas dia tulis kosong. Salah. Jawapan akhir ini satu. Bila dah cancel, ini adalah satu. Right? Satu per, okay, so ni dah habis, tinggal yang bawah. Square root X tambah satu tambah satu. Okay, sama dengan kosong. X menghampiri kosong. So kita gantikan X dengan kosong. Okay, sepatutnya yang ini kita tulislah. Square root X ni kosong. Okay, kosong. Tambah satu. Kemudian tambah satu. Perlu tulis, perlu tunjuk. So, 1 per square root of 1, 1 plus 1, answer 1 over 2. Tolong tunjuk ya penggantian ni, substitution of X ni. Tolong tunjuk. So baru dapat jawapan akhir 1 per 2. Boleh ke? Boleh faham? Boleh. Ada apa-apa nak tanya? Pakat ni? Tak ada. Example 2.
Okay, dia beri graf, kemudian dia beri function. Given function fx equal to x power of 4 minus x power of 2 over x power of 2. And x cannot equal to 0. Based on the graph, find f0. Okay, dia kata berpandu pada graf. Berpandu pada graf. Tak perlu buat pengiraan. So, ini 0. This is 1. And here 2. This is 3. Fx. Fx equal to x power of 4 minus x power of 2 over x power of 2. And this is x. Dia kata pada graf Oh, graf ni saya dah tersalah lukis. So, ini adalah negative 1. Ni. Based on the graph, find F0. F0 maknanya X dia gantikan dengan kosong. Bila X kosong, okay, awak tengok pada graph. Bila X kosong, ada tak nilai dekat graph Y? Ada. Dekat graph. Maknanya, kalau lihat, maksudnya pada X kosong ni ada persilangan graph tak? Tak ada. Tak ada persilangan graph. Okay. Dia macam ni, kalau kalau kita graf biasa kan, kalau x sama dengan 2, berapa fx kita? Berapa f2 kita? Dekat graf ni. 3. 3. Bila x2 pergi ke graf, so y kita adalah 3. Sebab x2 ni, dia lalu pada graf. Okay, dia pergi pada graf. Yang ini, bila F0, okay, A. Bila F0, maknanya X sama dengan kosong. There is no value for x0. Therefore, f0 cannot be defined at x sama dengan x equal to 0. Yang ini. Okay. Kalau awak ganti, kalau kita ganti kan, x kosong kan, dapat kosong per kosong kan. Kosong kuasa 4 tolak kosong kuasa 2 per kosong kuasa 2. So, dapat kosong per kosong. Awak tengok pada graf. Graf ini tak ada persilangan dia. Bila x sama dengan 2, x sama dengan 0, tak ada persilangan di sini. Okay? Bila x sama dengan 0, tiada persilangan graf. Sebab tu dia kata f0 cannot be defined at x equal to 0. Okay? Tak ada persilangan graf di sini. Bila limit, okay? When limit x to 0. Fx. Ha, ni limit lain. Ini nilai ni lain. When limit x to 0, so fx, when x approximate to 0, either from the left or from the right. So, kalau x ini menghampiri kosong, tak kira dari kiri ke kanan, so fx itu akan menghampiri negative 1. Okay? Akan menghampiri negative 1. Itu beza dia. Yang tadi F0, ini limit. Limit X to 0 for FX. Okay. Yang ini kalau X kosong pada X kosong, maka nilai FX ini akan dapat negative 1. Dia akan menghampiri pada negative 1. Kalau X sama dengan 2, tadi X sama dengan 2, when limit X to 2, FX, when X, okay, approximate to, either from left or from the right. Maknanya kalau X ini menghampiri 2. Okay. Maknanya graf ini, okay, graf ini akan menghampiri pada nilai 3. Baik. Saya nak kena conteng. Conteng sini lah. Tadi, F kosong. Kalau F ini kosong, ini ada persilangan tak graf? Tak ada kan? Sebab tu dia kata, F0 cannot be defined at x equal to 0. Okay. Tapi yang B ni dia beri limit x to 0 fx. Maknanya kalau limit daripada x menghampiri kosong. Okay. Bila x menghampiri kosong,
So graf ini akan menghampiri negatif 1. Oh, sorry. Okay, bila X menghampiri 0, graf akan menghampiri negatif 1. So ini akan dapat negatif 1. C, when limit X approximate to 2fx, maknanya ni limit. Bila X menghampiri 2, X menghampiri 2, okay, ni 2. So graf kita akan berada di sini. Graf ini akan menghampiri 3. Jawapan ini akan menghampiri 3. Beza A dengan B ni. Kalau dia direct terus sebut F0, maknanya dia nak persilangan, intersection point. Kalau yang ini, F0 dekat 0 ni, berapa intersection point dengan graf? Kalau yang ini, okay, X approximate to 0, so graf ini akan menghampiri berapa? Bila pada X kosong? Bila X2, okay, bila X2, graf ini, X ini menghampiri 2, so graf ini akan menghampiri 3. Fx akan menghampiri 3 berpandu pada graf. Boleh tak? Jelas tak beza A dengan B ni? Jelas. Jelas. Okey. Saya bimbang nanti ada yang tersalah ni, faham. Okey. Kita tengok self exercise 2.1. Self-exercise 2.1. Saya lukis sekejap. Nanti saya suruh buat juga tapi tak apalah, saya terang sebab dah nampak soalan tu yang berkaitan. Okay, self-exercise 2.1, number 4. Ni Y, ni X. Ni negative 1. Okay. Ni number 4 eh. Okay, lihat soalan 4A1. Based on the graph, find F0. Maknanya dia nak A ini intersection point antara kosong dengan graph. Intersection point between point X equal to 0 and graph. Okay. So, bila X kosong? Di sini X kosong. Ini X kosong. Bila X kosong, untuk graf Y equal to FX, Y equal to FX yang ini. Okay. Berapakah nilai F0? So, berapa nilai F0? Kita akan ambil intersection point between X equal to 0 and graph. So sini. Okay, ini. So F0 equal to 4. Next. Determine where the limit X to 0. Okay, this is A1. A2.
Limit x approximate to 0 fx exists or not? Explain. X menghampiri kosong. X menghampiri kosong fx. X menghampiri kosong fx. Exist or not exist? So tadi ini dah intersection. Intersection point dah ada dah between point x equal to 0 and graph. So limit height dia akan does not exist. Okay, kita tengok. Okay, tak lihat. Sebab bila F0, bila F0 kita dah dapat nilai-nilai tetap dia. Nilai tetap. So bila limit, bila had limit X approximate to 0 FX, so ini dah jadi does not exist. Sebab F0 dah ada dan nilai dia. Okay, next B. Find B1, find limit x approximate to negative 1 fx. So negative 1. Bila negative 1, kita tengok x approximate to negative 1. Dia menghampiri negative 1. Bila dia menghampiri negative 1, tengok pada graf. Okay, grafnya di sini. Bila menghampiri negatif 1, nilai dia yang menghampiri graf adalah 2. So, ini sama dengan 2. Okay, B2. Limit x approximate to 5 fx. So, tadi saya tinggal. Ini 5. Okay. So, when limit x approximate to 5fx. So, tengok pada graf. X ini menghampiri 5. Maka pada graf. Oh, kat graf. Okey, di sini. So, nilai yang menghampiri pada graf adalah nilai 3. Boleh beza tak limit dengan F0 dengan limit X approximate to 0 FX? Boleh cikgu. Boleh faham eh? Boleh. Kalau yang ini intersection terus. Intersection point between point X0 and graph. Kalau yang ini, okay, kalau yang ini dia bukan intersection. Dia bacaan graph macam biasa. Okay, bacaan graph macam biasa. 5. Menghampiri 5, maka graf ini akan menghampiri 3. Satu dia intersection, yang ini dia bukan intersection. Okay, example tu selesai. Next. Page 35, 35.